Halo semuanya dan selamat datang di Max Payne 3. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan si Max Payne, dimana di part yang kemarin kita sudah mengetahui gimana si Max Payne ini ternyata direkrut sama si Passos ya. Ternyata si Max Payne ini memang ada masalah sebelumnya gitu, karena dia nge-kill anak dari mafia ya gitu, bos mafia lebih tepatnya gitu kan. Makanya dia gak ada jalan lain selain mengikut sama si Passos sepertinya gitu kan. Oke, kalau gitu seperti apa jalan cerita selanjutnya, so enjoy. Oke. Here we go boy, chapter 5. Jadi ini dia nih katanya. Ada di Theater River ya, katanya lari apa juga enggak tahu katanya dia. Max. Lu dengerin enggak katanya dia? Dikacangin dia gini. Terlalu banyak monolog gitu si Max Payne gitu. Cak cracaprek apa itu? And CS, ya. Yeah. Oh, Fabiana itu di culik sama si S itu ya, si siapa namanya tadi, lupa gue. Oke. Iya. Lu gak harus ngikutin dia kata dia. Bahkan pemerintah juga gak ngikutin itu kata dia. Oke. Terus ngapain dia kata dia di stadium gitu? Oh, seseorang itu katanya ngasih tahu ada duit katanya di sana. Tuh kan duitnya juga hilang gitu kan. Jadi ya gue harap si Fabiana juga balik gitu. Oke, jadi yang orang kemarin itu emang berniatnya emang cuma benar ngambil duit doang gitu kan? Iya. Pantesan ya kan? Iya, betul sekali ya. Ini adalah kesalahan kita katanya. Enggak, gue seriusan itu enggak katanya. Pas gue ini tangkap tuh cewek itu katanya, aduh gue kepleset katanya. Gue benar-benar katanya, parah banget gue katanya. Yeah, kita tuh jadi private security gitu. Kita ini kan mantan dari polisi gitu, mantan orang baik gitu kan. Kita ini punya alasan kenapa kita jadi mantan itu, mantan polisi gitu kan. Oke. Okay. Oh yeah. Ini harusnya gue lakukan beberapa tahun lalu gitu ya. Gue udah terlalu stuck gitu ya pada masa lalu gitu. Eh, udah lu katanya. Jangan kebanyakan ngelamun gitu ya. Nih, sini nih katanya. Gue bakalan matiin mesinnya nih. Dan here we go boys. Kita udah nyampe nih. Oke. Okay. Itu ke tempatnya. Di tempat Fabiana itu disekap sepertinya. Apakah dia di sana? Kita akan cari tahu dengan Max Payne. Eda. Bajunya udah pakai anti peluru nih kayaknya nih ya. Agak keren gitu. Wih, siapa tuh? Eda lempar upil lu ya. Tahu enggak tuh? Ya habis ngupil terus lempar itu. Tahu gua. Wah, dan seger banget tuh kayaknya orang tuh. Bukan musuh kayaknya dia. Enggak ada warna merahnya gua. Ya udahlah ya. Wow, yay. Di mana-mana kuburan mobil, ini kuburan kapal laut. Lihat tuh. Kapal lautnya udah pada jadi rongsok gitu kan. Oke. Apa ini, helikopter? Dan kayaknya Passos bener nih tempat ini kata dia. Ini adalah helikopter yang dipakai Komando Sombra katanya waktu kabur kata dia dari party itu. Mungkin Fabiana ada di sini gitu kan. Kalau nggak ada ya mungkin orang-orang di sini juga tahu gitu kan di mana tuh si Fabiana dibawa gitu. Oke. Oke, let's go lanjut ya. Di mana dia? Oke. Okay. Wow. Ini kita jadi di rawa-rawa begini sekarang nih, cuy ya. Yep, betul sekali, kita harus melindungi. Melindungi dia. Wow, gila. Oh, katanya di ini apa? Peluru juga bisa jadi kunci kata dia. Oke, peluru adalah kunci dong. Oh, ini sah. Dan peluru adalah kunci. Azay. Oke. Yep. I felt responsible. Iya udah, gila nih Max Payne kebanyakan monolog, mantap juga gitu. Gila, mungkin udah terlalu batin ya. Batinnya agak sedikit terkuras sepertinya gitu.
Wedan. Portal 10. Oh, ini gerbang 10 ya kali ya. Portal kali maksudnya tuh. Oke. Okay. Ada apa di sini? Halo? Wih, dia ada orang tuh. Ngapain dia? Om? Oh? Waduh. Pura. Pura tu pura. Apa sih? Gua gak ngerti katanya mereka tadi. Oke, okay. Timbuktu. Yeah. Siapa itu? Oh, yang di kapal itu pasti bosnya katanya. Serrano katanya mereka memanggil dia. Asik. Fabiana tuh di sini nih. Sesuai apa di sebuah tempat di sini gitu ya kan. Iya, let's go. Kita cari dia. Di mana tuh si kampret deh kan? Oke, sabar ya. Iya, ini kita killing dulu apa gimana? Killing dulu kali ya. Mati satu. Nah. Mana dia? Nih, bisa tahu lo hebat ya kan? Jangan-jangan kamu punya indra ke-9 ya. Wih, dan mau kemana om? Buru-buru amat. Pakai ngerem aja cekit. Mantep juga dengan ini. Sabar, gue ambil pelor dulu nih. Baru gue masuk ya kan. Mati satu. Mati dua. Wih, dan yang satu moder ke kiri, satu moder ke kanan ya kan. Mantap sekali. Oke, let's go. Halo? Siapa tuh? Wih, dia di dalam TV. Hebat. Udah jadi bintang iklan rupanya dia. Oh, enggak. dan itu kaki bonyok begitu. Gila, kayaknya diseret-seret kayaknya dia. Iya, gue harus cari tuh ruangan itu tuh. Di mana dia bikin iklan itu ya kan. Kita ontrok langsung. Nggak ngajak-ngajak bikin iklan ya kan. Waduh, kenapa dia gelut nih? Wadah. Woi, apa ya? Oh, sigaro? Gagaro? Mau ngapa sih dia? Nah kan, kaget kamu ya? Kaget kamu pasti kan? Nah, ada saya di dalam sini kan? Pasti kaget kamu. Jangan bohong kamu ya kan? Gue tahu loh. Pantura, pantura, jalur pantura. Hup. Mati satu. Porto, portofolio. Modar kamu ya. Jedor. Iya. Cameo ya, ya. Ngapain juga gitu kan? Gila. Oke, ini gudang kali ya. Ini benar-benar kayak mafia, cuy. Ngeri ya kan? I had to keep moving. Iya, kita harus tetap maju terus ya. Iya, gua harap gua bisa menemukan Fabiana. Kamu ngapain? Pasti kamu lagi gapleh ya kan? Jangan bohong kamu. Langsung gua ontrok ya kan? Dan lagi gapleh enggak ngajak-ngajak lo. Kan mamang juga pengen. tiwasin lo. Udah ya? Ada lagi enggak? Udah ya? Gua naik dulu dong biar ada keren ya kan? Max penek. Naik max max naik max. Nah, gitu kan. Biar ada keren gitu. Jadi kayak lagi konser ya kan. Gila. Mana dia? Aduh, cu. Di belakang, cu. Mana dia? Tadi dia kayak nembak dari sini. Oh, gila, gaib, cu. Oh, ini. Modar lo ya kan. Dan beranian lo. Wih deh. Gila. Tepat depan muka enggak tuh. Pas banget. Nah. Waduh. Nah, kamu yang modar. Gile, tinggal 2 health gue sial. Tiba-tiba terpake. Oh, dan kamu pakai AK ya. Gue juga pengen buat gue ya. Nah, ini baru senjata ya kan. Nah, ayo. Dih, gak mau modar tuh. Ya gue juga loh. Nah, pas. Sip. Mantap sekali. Yes, gue lanjut. Darah gue udah tinggal dikit lagi aja. Gile. Pas banget di leher, boy. Ngeri. Permisi. Numpang lewat, Wow. Bedeng siapa nih?
Ada drum di dalam situ ya. Edan. Keren juga. Lanjutlah. Kita masuk sini, boy. Halo. Widih, ini dia that nih. Tempat casting nih kayaknya nih. Just miss them. Iya, gua kehilangan nih. Telat gua. Oke. Mana dia? Kok kayak ada suara ini sih? Orang ngelas. Udah reality show ya, dan thought it would grease the wheels with the ransom money. Shove the cash down their throats. Oke. Minta tebusan lagi ntar katanya di ontrok lagi gitu kan. Jadinya dua kali dong. Itu yang namanya udah jatuh tertimpa bazooka ya. Bledos-bledos loh. Ini kayak ada suara orang ngelas ya kan, di mana sih? Jangan-jangan dia lagi ngelas sepeda lagi kan. Buat CFD. Karuri deh. Lagi musim tuh juga main sepeda ya kan. Gila. Oke. Tuh ada yang lagi ngelas loh. Udah. Ini kayaknya workshop nih. Workshop nih cuy. Karage. Dan enak dong karage. There she was. Right. Itu dia si Fabiana. Gila. Waduh. Kayak bukan bini orang kaya ya. Udah agak dekil gitu. Sip, sabar ya nih gua hajar dulu nih orang-orang nih. Ini loh. Ketawa. Eden. Hup. Mati 2. Mati 3. Mati 4. Mati 4. Eden gak mati semua, cuy. Sabar. Alam. Sabar, gue ganti dulu senjata gue. Gila lu. Dari kanan. Kirain gue udah tewas sih si kambing. Berarti belum lu ya. Hebat juga lu. Gak nyadar gue. Sukirman. Sukijan. Sabar cu. Kalem. Modar lu. Mana dia? Muncul lu. Nah. Kribo. Aduh, kribo cuy. Bagus ya. Jarang-jarang kribo tuh. Oke. Ada apa di sini? Ada obat, mantap. Apa ini? Orang-orangnya Serrano ini ternyata dia bukan cuma ngincar si Fabiana doang, cuy, tapi dia ngincar sekeluarga gitu. Ya awal-awal sih emang dia nyuri lagi udah kayak barangnya. Nyolong si ini, siapa nih? Si Rodrigo juga gitu kan. Tapi ternyata berhasil kita ambil gitu. Tapi si Fabiana enggak ya kan. Kasihan si Fabiana tuh. Udah kayak apa aja gitu. Bajunya udah gak kayak orang kaya. Oke. Udah terlalu dekil kan. Kayak kalau sekarang dia ngaku orang kaya kayaknya kagak gitu. Mati lo kambing. Oh, dan kok banyak ya? Oke. Dih, gak mati, cuk. Dan strong lo ya. Gila, ototnya terbuat dari baja. Modar lo. Mati lo. Ayo, nongol lo. 1, 2. 1, 2. Gak nongol, sial. Nah, gitu dong, ya kan? Nungguin gue kan jadinya. Oke, lanjut, boy. Kemana kita nih? Nah, ada sesuatu lagi di sini. Ini kemana, cuk? Buntu ya kan? Gak ada jalan, buset. Mana gua? Iya, gua nyasar. Iya. Masuk sini kali ya. Coba, kita masuk sini, cuy. Halo. Wih, ada obat. Lumayan. Oke. Apa ini? Oh, ini rencananya waktu di night club nih, tuh kan. Udah dipersiapin, cuy. Gila, benar. Berarti mereka ini terkoordinir, cuy. Pantesan, ini pasukannya bejibun gitu. Udah kayak ini kan, tentara apa gitu. Terkoordinir, cuy, waktu mereka lagi nyerang ke night club itu, ya kan. Buat nyolong si Fabiana, gitu. Ini lewat mana nih, gue nih? Bener kan host ini kali ya? Oh, bener, cuy. Apa sih ah? kalem, sabar. Kok kayaknya banyak nih. Wih, beneran banyak tuh. Ah, bledos loh. 1,
2 door. Iya, enggak ada yang kena ya kan? Kagak laku ledakan gue, sial. Kurang diiklanin kayaknya. Aduh, mak buset. Enggak nyini gue. Keren gue jauh, ngerti deket. Tadi gue modar di sini, sekarang tidak akan modar ya kan? Santai aja gitu ya kan? Mana dia? Gila, dia lemparin bom dong. Ngeri banget gitu. Kagak demen gue. Nah, tuh lempar bom lagi loh. Enggak bisa ya kan? Gila. Nah, ayo mana lo ya? Sekarang mah gue Rambo aja udah. Nah kan, tiwasan lo. Nah, meledak tuh ntar tuh. Satu. Nah kan. Nih, dia ternyata yang lempar-lempar lo ya. Nah, tuh, modar kan lo. Oplak emang. Waduh, wih banyak nih. Edan. Banyak banget cu. Ah, meledak lo. Satu. Dua, jedor, mantap. Tiwaskan lo. Itu dia. Belum tahu mang, spin dia. Raja meledos nih, tau gak lo? Oke, lanjut. Lewat mana gue nih? Wah, yang ini tempatnya agak luas nih cu ya. Mungkin agak sedikit jalan-jalan dulu gue. Nyari jalan gitu lebih tepatnya. Oh, kesini cu. Nah, ini dia nih. Nyari Fabiannya pusing. Padahal daratnya udah kelihatan gitu. Bukannya dikejar. Pasukannya kebanyakan nih kan. Mana dia? Weh, Brazil. This is Brazil. I had to keep on going across the docks. Oke, kita harus lompat lagi. Lompatin dermaga. Bukan lompatin, tapi ini apa namanya? Nyebrangin dermaga. Oke, let's go. Kita seberangin dermaga ini. Di mana dia si Fabiana? Nah tuh dia, manggil-manggil lo. Nah kelihatan lo. Waduh tuh rambut. Bagus juga. Agak sedikit regi ya. Oke, let's go. Come on. Lanjut Max. Come on. Jangankan dermaga ya. Apa aja diseberangin sama si Max Payne gitu kan? Nah ini baru dermaga doang nih kan. Santai aja. Wih ini. Tapi lambangnya udah awas kepleset tuh. Berarti kita jangan coba terjun-terjunan nih di sini. Terjun-terjunan nyemplung bahaya deh. Oke. Kok sepi nih? Pada kemana nih? Kondangan. Oh itu dia. Nah matikan lo. Waduh kok ada RPG. And then. Modar lo. Di gak modar-modar cu. Di gak modar-modar. Sabar. Gua pakai AK dulu. Ah baru modar ya kan. Gile. Gak kena-kena aja gua pakai handgun. Gak kelas handgunnya. Gile. Ngeri banget. Gak ampuh handgunnya. Sabar. Health gua banyak. Kalem kalau kayak gini mah. Ya gua hancurin ini aja nih. Satu. Dua. Boom. Gile. Lagian tuh ada begituan di situ bakal ape. Coba kan bledos lo yang ada gitu kan. Kalem ya. Oke. Okay. Fabiana. Fabiana. Gimana doi? Gak ada cu. Wih ada obat nih. Ya, dan obat gue makin banyak aja. Jangan-jangan ntar si Max Payne jadi tukang obat lagi. Nyambi ya kan. Halo. Fabiana. Datang lagi ini berdua. Dari mana, Ram? Waduh. Sibuk benar kayaknya. Wah, ada kapal lagi nih. Sekarang mah gak bakalan gak kena ya kan. Gue pakai AK nih. Tau gak AK? Nih. Temennya Ade ya kan. AK gitu. Nah. Wow. Oke. Okay. Berarti kita harus nembakin ininya aja ya. Apa namanya? Supirnya gitu. Ditembak supirnya langsung meledos yuk kapalnya. Bagus juga. Oh, ada orang lagi di sini. Nah, modar lo kambing. Mana lagi dia? Oke, di situ. Aduh, mak. Aduh, kalem ya, cuk. Kalem, cuk. Modar satu. Ada yang sembunyi di situ tuh. Biarin modar dia. Udah. Edan.
Wedan. Oke, gila. gila. Kaget gue. Ngapain dia di situ lagi? Tiwas lo kambing. Kalem, memang lagi reload. Sip. Oke, sip. Mana lagi dia? Oh, ada orang di sini lo ya. Perasaan tadi yang di situ udah modar dah. Jangan-jangan dia hidup lagi. Gila bener. Oke, mati satu, mati dua, mati tiga, sip. Yang ini belum modar rupanya, tiwas lo ya. Oke, sabar. Nah, tiwas kan lo. Oke, kalem-kalem. Kalem, sabar cuy. Nah, biarin supirnya aja. Biarin dia modar tuh, ya kan? Bledos lo, bledos gak lo? Bledos lo. Lah dia pergi kemana nih? Gak meledak cuy, ya udahlah ya. Oke, sip. Ih, yang di belakang gak mati, cu. Strong juga lo ya. Ih, dia juga gak modar rupanya. Sial. Ah, gue tembak ini juga lo. Satu, dua, boom. Aha. Nah. Gile. Gile. Mantap ya. Slow motionnya, demen gue. Oke, petrol apa ini? Apakah dia di sini? Itu dia. Dinaikin boot. Tuh lihat, dekil banget ya kan? Waduh. Wah, kabur doi. Sial. Udah ketemu kabur lagi. Nah, meledos lagi kan. Dapat. Udah. Bagus deh. Boleh juga ya. Keren. Lompatannya tuh, wih gila. Juara udah. Juara emang udah. Aduh, dapat kagak, meledos iye. Kabur dia. Siapa nih? Oh, si Pasos telat datangnya lu. Udah kabur dia. Max. Lumayan agak basah ya. Nanya lagi. Ada apa kata dia? Di mana Fabiana? Kabur cuy. Tuh pakai boot. Sono no. Lurus aja kata dia. Oke. Jangan khawatir. Iya. Selalu aja hampir gitu ya, enggak. Iya. Iya. Elah. Iya, beginian lagi. Iya. Loncat dia. Oke. Kok loncat dia? Tadi loncat loh dia. Loncat ke laut ya kan. Sabar cuy, ada lagi nih. Oke. Gak kelihatan dong. Wih, meledos ya dan. Wih deh, demen gue. Oke, apa nih? Gila action cuy. Oke. Awas kata dia. Wih deh, beranian lu noel-noel ya. Nah, emang enak lu. Beranian noel-noel gitu. Dia yang melenting ya gitu. Kasian cuy. Iya, sabar ya. Sabar. Gak usah histeris gitu juga, ya kan santai aja. Woi, dan molotov juk. Woi, gile. Gak kena ya, gile. Kita punya kekuatan matrix sih. Jangan salah loh, kan. Nah, ya kan. Tenang aja, kayak gitu mah. Kalem. Nah, kan modar kan lo. Oh, meledos ya kan. Wah, gua juga lagi sih ya. Gua lagi lihat meledosnya dia, kena molotov juk. Ngeri. Mana lagi? Sabar. Sekarang gue lihat. Kalau gue lihat, pasti gue tembak. Jadi kagak lihat gue. Sabar. Oke, sip. Biarin aja. Ini gue incar dulu nih yang di depan nih. Itu orang kagak habis-habis sih. Dia bawa berapa orang sih di kapal itu? Orang dari tadi udah banyak yang modar. Nah, ngapain lagi nih? Widih, udah lempar granat. Widan. Lah, itu mesin ngebul, cuy. Iya.
Ya, elah mogok lagi. Pakai acara mogok lagi kan. Sabar ya. Banyak nih. Iya, sabar. Waduh, ini lagi lempar granat lagi lu. Ya dan satu, goodbye. Main granat sebelah gas 3 kilo ya kan. Modar yang ada ya kan. Nah ini juga nih, 3. Nah kan. Nah, tiwas lah. Nah, mantap ya kan. Ini si Pasos dari tadi kagak benar-benar nih perasaan nih. Pasos rada cepetan dong Pasos ya kan. Nih modar nih gue nih. Gila musuhnya banyak banget cuy. Ih sabar dong. Ini gue lagi nembakin nih tau gak lo. Oke ada lagi kah? Itu dia. Oke. Mantap, let's go lanjut. Wah udah jauh nih kayak ini. Pakai mokok segala ya kan. Very cool. Dingin banget emang. Astaga, orangnya gak habis-habis cu. Gila, gak habis-habis cuy orangnya cuy. Nah, meledos loh. Tembakin supirnya aja kali ya. Tembakin supirnya cuy, biar meledos dia. Tuh. Kalau supirnya yang modar, meledos doi. Tuh kan. Hubungannya apa? Nembakin supir sama meledos gitu. Kecuali kalau nabrak mungkin nih. Ini nabrak kagak meledos sih ya. Tuh kan. Dan bagus ya. Mungkin supirnya mengandung bom. Hey. Hey, oke, itu dia tuh. We're back to life. I'm sure they missed us. Nah. Waduh. Dua kali aja tuh yang kualat sama kita kan. Yang tadi nabrak bedeng, yang sekarang nabrak ini. Aduh ya. Jembatan gitu. Oke, kita muter lagi kan. Datang lagi dong. Enggak ada habisnya lu ya. Oke. Nah, tiwas lo ya. Oke, sip, mati lagi. Ada lagi? Gila, dia masih jalan. Oh, supirnya belum tiwas, yuk. Pantesan dia masih jalan. Iya, come on. Ini bisa rada cepetan gak? Ini bukan lagi ngarak kawinan ya. Agak cepetan gitu bawa speedboatnya nih. Ini speedboat loh, bukan... Ini. Bukan getek gitu. Bukan rakit gitu loh. Sabarnya nih kok. Banyak banget cuy. Nah, kena loh. Oke. Nah, ini dia nih. Wedan, tiwas loh. Nah. Goodbye. Dan dia punya armada ya. Jangan-jangan mau dibawa kemana lagi. Bahaya tuh. Oke. Nah, kan. Widih, mantap. Udah nih, ada lagi gak? Udah dong. Ada lagi cu. Mana? Oh ini. Gila nih orang, banyak banget loh speedboatnya. Dia, wah. Ini mah bukan cuman ini cu. Udah. Udah banyak banget pasukannya. Nah tuh dia Fabiana tuh. Iya deketin. Iya mau kemana lo. Wih dan diserempet gue. Wih dan kalem ya. Mati lo kambing. Nah tiwaskan lo. Ah lo juga lo. Oke, mana lagi dia? Tiwas lo. Oke, sip.
Ada lagi gak? Nah. Nah. Nih. Nah, pada modar lo. Nah. Iya. Wih, meledos lo emang enak lo. Nah, meledos lagi nih. Nah, mantap kan? Edan. Wih deh. Tembus yuk. Keren. Bisa tembus gitu deh. Dan langsung slow motion. Mantap. Oke. Okay. Ini supirnya enggak ada ya. Kalau ada supirnya enak nih. Supirnya langsung di jedornya gitu. Tapi ini enggak ada supirnya. Tuh. Supirnya di dalam dong. Eden. Kabur deh. Ya. Ya. Ya mogok lagi. Udah lepas lagi deh. Fabiana had slipped through my fingers for a second time. Dua kali nih, dua kali udah. Hampir. Yeah. Hampir udah. Iya, enggak ada yang bilang mereka punya banyak banget pasukan. Udah jadi kayak army itu. Kayaknya enggak ada yang tahu kata dia. Iya juga ya. Kambing ya. Gila, cuy. Pasukannya banyak banget tuh. Easy gig you said. Ini kerjaan yang gampang kata lu ya. Gila lu kata dia. Bodoh banget gue kata terlibat sama kegilaan ini kata si Max Payne. Tertipu dia masih ini. Masih pasos sih. Kan si pasos kerjaannya gampang katanya. Buset, lawannya kok satu batalion gitu. Kan ngeri gitu kan. Dan Kobam lagi kan gila ini sih. Max Payne benar-benar gitu. Kobam ya. Aduh, ngeri emang udah. Edan, ini kasinnya diulang-ulang kayaknya. Edan, dulu minum lagi kan? Wah, gila. Curiga dia punya pabrik jamu kali ya? Banyak banget cuy minumnya. Ngeri gitu. Edan, tepar deh, tebleng ingin. Siapa tuh? Halo, Edan, main masuk aja deh. Oh si Pasos, bangun cuy kata dia. Max, bangun Max kata dia. Ayo, bangun lo kambing kata dia. Iya, udah bangun nih kata dia. Hah? Lu gak kelihatan lagi bangun sih. Tunggu ya kata dia. Iya emang gak bakal bagus ya orang Obam kayak gitu. Mana ada yang bagus. Gak ada cuy. Teler kampret lu kata dia. Gue lagi gak mood nih kata dia. Oke sorry cuy kata dia. Bos pengen ketemu nih kata dia. Ayolah. Dan ketemu si Rodrigo nih kayaknya. Dua kali cuy, hampir gagal nih kan. Gila bener. Licin bener tuh musuhnya tuh. Oke, okay, that's it. Chapter 6 ya. Oke, okay, kalau gitu kita bakalan sudahi part kali ini ya kan. Si Fabiana yang sudah hampir tertangkap tapi tidak jadi gitu kan. Oke, okay, kalau gitu so thank you semuanya yang udah nonton. Juga thank you udah kasih like yang seperti biasa. Kita bakal bertemu kembali di part selanjutnya. So I'm saying it now and ciao.